Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Onci Farm. Ini saya di kebun nih teman-teman, ngecek tanaman jambu Jamaika lagi. Ini ternyata dia berbunga lagi teman-teman. Saya mau perlihatkan bunganya yang seger banget itu pada teman-teman ya. Nanti semoga kita bisa panen lagi yang banyak, oke? Okay? Nah, ini teman-teman jambu Jamaika saya sedang berbunga lagi nih. Tuh lihat itu, wah seger banget ya. Merahnya sudah pecah sampai atas tuh. Ini padahal sudah banyak yang saya pangkas, ini dahan-dahannya saya tinggalkan sedikit saja untuk konsumsi sendiri dan tetangga, jadi bukan untuk dikomersilkan ya, jadi untuk konsumsi sendiri aja. Nah ini sebelah sini juga banyak nih teman-teman, ini tidak pernah berhenti berbuah, ini sepanjang tahun selalu berbuah. Ini kalau sudah pecah buahnya seperti ini, bunganya sudah mekar seperti ini, tidak lama lagi akan besar dia teman-teman. Terus sampai di atas sana, wah mantap. Tapi ini lihat daunnya rusak ini, kenapa ini, kena ulat. Tapi nggak masalah, ke buah ya, cuman daun aja, nanti daunnya rontok juga. Seneng banget saya teman-teman lihat jambunya sudah mekar lagi bunganya seperti ini. Sebentar lagi akan panen jambu lagi nih, mantap jiwa. Nah ternyata di atas sana teman-teman ada yang sudah jadi buah, itu yang udah besar, udah hampir mateng, udah merah, malah udah matang mungkin. Gak tahu kelihatan gak nih kamera, udah itu di atas udah mateng, ada 5 butir. Kalau yang ini masih bunga. Jadi beginilah jambu Jamaika ini, nggak pernah serentak dia. Yang dahan ini mateng, ini baru tua, terus sebelahnya lagi baru keluar gitu ya, itulah dia. Nah, saya cuma mau perlihatkan saja sama teman-teman bahwa jambu Jamaika ini benar-benar perlu kita tanam di pekarangan rumah karena dia selalu berbuah. Jadi kita bisa selalu memiliki stok buah di kulkas ya, karena dia selalu berbuah seperti ini. Mantap kan? Ini ditanam di pekarangan rumah loh. Jadi walaupun pekarangan rumah kita sempit, kita bisa manfaatkan untuk menanam pohon-pohon buah seperti saya ini. Lihat itu sebelah itu malah pohon durian, tengahnya ini pohon rambutan, dan ini pohon jambu Jamaika. Oke teman-teman, demikian video update bunga jambu Jamaika. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.